kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Yan, si ANZ3SIA. Oke, jadi kali ini gue akan bermain game Mobile Legends ya, dan di sini gue akan mereview nih yang namanya skin Starlight terbaru ya guys ya, yang lebih tepatnya sudah keluar sekitaran semingguan yang lalu, yaitu Starlight Seasons coy ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini gue sudah beli Starlightnya ya guys ya, dan ya di sini gue udah sampai level 32. Dan kita akan langsung review aja skinnya kayak gimana, dari mulai desain, terus entrance, dan juga efek skillnya gitu coy. Ya kalian bisa lihat di sini juga Zac itu ada dua painted skin yang baru gitu ya, ya untuk yang Starlightnya. Yaitu ada yang versi beli, yang ini guys ya, yang versi beli ini 100 diamond, ini murah banget sebenarnya ya guys ya. Ya, dan juga satunya itu ada yang versi versi Starlight membernya gitu ya. Ya, ini butuh level 40 dan gue belum terbuka sih. Dan ya, kita akan langsung review yang versi basic atau versi biasanya aja guys. Kita langsung aja masuk ke hero untuk melihat interestnya dulu coy ya. Oke, kita langsung masuk ke match ya. Di sini kita akan cari Zac-nya, ini kalian bisa lihat ya, Zac. Oke. Untuk dia ngeluarin laser gitu, dan ini entrance-nya. Ini mirip kayak apa ya? Kayak penyihir abyss gitu ya guys ya, bukan kayak alien sih, malah kayak penyihir ancient, zaman ancient atau zaman-zaman dulu sih coy ya. Dan ini dari modelnya ya, atau dari desainnya, ini dia warna hijau gitu, ini menggambarkan kayak epic ya coy ya. Dan ya ini kalian bisa lihat ini dia ada desain kotak-kotak di sininya guys, itu ya menurut gua unik sih, cuma entah kenapa desainnya agak gimana ya. Dan ya yang paling mengganggu itu kalian bisa lihat ini rambut-rambutnya, buset, mengganggu banget. Tapi dari desain cukup oke, cuma dari ininya sih, rambutnya sih yang paling jelek ya guys ya. Iya. Dan ya kesan alien ini jadi agak kurang gitu ya, bukan menghilang tapi agak kurang. Soalnya ya dia pakainya ancient gitu ya, atau kayak zaman-zaman dulu ya, kayak penyihir. Jadi kesannya kayak bukan alien, tapi ada kok ya. Ada, ini dia, kalian bisa lihat itu ada matanya cuy, di dadanya, keren sih. Dan ya kita langsung aja guys, dari interest lumayan bagus, dari model oke aja. Dan ya dari efek kayak gimana, kita langsung masuk ke gameplaynya. Oke guys, gue sudah berada di loading screen nih guys ya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini untuk portraitnya ya, untuk picture-nya itu dia menggambarkan alien sih, kalau dari picture ya, ini emang bagus ya guys ya. Dia kayak monster gitu dan keren. Dan kalian bisa lihat ini gue lawannya itu cukup apa ya, mudah sih ya guys ya. Kalau dari draft ya, kalau dari draft cukup mudah, soalnya di sini entah kenapa dia memikirkan Tamus jungler gitu coy ya, entah lagi meta mungkin ya. Dan ya untuk kawan gue ya oke lah ya guys ya. Oke, kita langsung saja ambil skill 1 guys. Dan ini kalian bisa lihat ini untuk animasi jalannya sih, ini rambutnya loh, rambutnya itu kayak agak aneh ya guys ya, ya. Ini agak aneh sih, tapi kalau kalian mungkin user Zac, ini skin Starlight ini ya akan worth it aja sih. Dan ya kalian bisa lihat itu Johnny-nya ya guys ya, kalau dari Johnny-nya ini bagus loh ya, kalau dari Johnny-nya itu bagus guys. Ya gue juga suka dari segi laser-lasernya gitu ya, kalian bisa lihat. Dan ada kalau range itu ya, kalau di range itu dia ada apa namanya, warna-warna gitu ya, ada warna ungu sama warna biru, dan itu gue cukup bagus loh ya guys ya. Ya dan ini ada Tamus, kita langsung saja serang guys. Oke, coba skill keduanya ya biasa aja sih ya guys ya, ya soalnya skin Starlight sih ya, nggak bisa dibandingin sama skin epic guys ya. Skin Starlight itu harusnya dibandingin sama skin Starlight lainnya ya, yang kalau paling bagus ya skin Starlight dari gue itu siapa ya, gue sebenarnya jarang beli skin Starlight sih guys ya. Ya jadi ya udahlah, lanjut saja. Kita mau rotasi ke bawah, sebenarnya ke atas sih, tapi ya udahlah, karena kita sudah ke bawah, kita rotasi ke bawah saja coy. Oke, ini ada ini nih, nah mati loh. Nah ini aduh, sprint coy. Gak apa-apa ya guys ya, masih ada sprint. Oh itu sekarat coy, oh, Eden. Sekarat guys,
Coba kita kill ya, coba kita kill, kita coba taruh di sini. Ada 3 orang sih, sekarat semua. Sayangnya ada Estes sih guys ya. Estes itu dia bisa nge-kill coy. Ya udahlah, kita coba ke mid aja guys, mundur coy. Bisa nggak? Ya nggak bisa coy. Ya malah mati sendiri, kocak, kocak. Aduh, ya guenya gak bantu juga sih. Cuma kayak sia-sia gitu, apalagi minionnya udah muncul gitu ya. Ya udahlah, kita di mid aja. Soalnya Lord di sini Lord lagi. Turtle juga muncul guys ya. Si Amonnya balik coy. Iya, di si Amonnya balik. Kita mau sampai level 4, cuma nggak ada minion yang bisa, dan juga turtle-nya udah diambil coy, sayang sekali guys. Aduh, untuk awal-awal sih kita nggak bisa apa-apa sih guys ya, kita clear lane saja. Oke, lumayan guys. Aduh, ini sakit juga ya. Oke, yang di bawah, oke, yang di bawah sudah dapat, walaupun dirinya sendiri juga meninggoy ya. Oke, kita akan rotasi ke bawah lah ya. Rotasi ke bawah apa ke atas ya? Yaudah, ke bawah aja lah ya. Ke bawah aja coy, rotasi ke bawah. Ini ada orang nggak? Ada orang kah? Apakah kita akan ambil gold ini ya? Dan sih ini btw gue solo rank ya guys ya, ya solo rank dan juga di rank legend coy. Jadi ya ini skill gue emang ya udahlah ya guys ya, ya skill gue apa adanya gitu coy. Karena juga sebenarnya gue bukan user mage ya. Oke, dan gue juga beli Starlink sebenarnya cuma buat pesnya aja sih ya guys ya, ya di dalamnya itu emang worth it banget, makanya gue beli. Yaudahlah, kita mau serang nggak? Mau serang nggak, lanjut lah kalau mau. Itu tarik tuh si Moskop. Tarik Moskop, tarik bro, mantap sekali bro. Dan bro, wow, keren ya guys ya, dia bisa narik coy, buset. Keyboy kah? Keyboy, the next keyboy kah? Oke okay guys, kita ngapain ya? Ya udahlah. Aduh ya, mending gue guys, buset, kenalan kilo. Oke guys ya, ya. Oh, oke okay, kita flickerin saja guys dan recall dulu lah ya. Recall dulu coy, recall dulu. Oke, okay, Amon. Oke, okay, nice, dapat satu, nice, dapat assist juga gue ya. Mantep. Mau turtle kah? Mau turtlein, turtle oke okay juga sih guys ya. Turtle oke okay juga sih. Kalau mau turtle gaskan lah turtle ya. Oke. Okay. Gue gak ada ulti sih sayangnya ya. Aduh, ini Moskopnya ngapain ngejar dah lu ya? Aduh, aduh sayangnya ini Amonnya coy. Amonnya sekarat, guys. Ya gak bisa turtle dong. Gak bisa turtle coy. Aduh, gimana nih? Bentar gue cek coba ya. Siapa tuh masih bisa? Gak bisa coy. Ya, gak bisa. Soalnya aduh ini offset kah? Aduh, sampai flicker loh. Eman-eman banget atau sia-sia banget gitu ya. Ntar guys, gue coba taruh di sini. Nah, itu dia, mampus lu ya. Sakit. Tapi takutnya dia ada sprint coy, makanya gue gak ulti ya guys ya. Kalau udah sprint, ulti gue sia-sia coy. Ya udahlah. Oke. Pukul dulu guys, pukul dulu, clear lane dulu lah ya. Ya, main Zac segitu kayak gini coy ya. Kalian keluarin Johnny-nya. Dan kalau dari ultimate ya, oh ya dari ultimate skill 3 juga gue belum review ya guys ya. Skill 3 coba kita keluarin di sini. Ya bagus sih, dia ada efek listriknya gitu, yang mana itu bagus banget. Kita langsung serang. Alamak guys, bisa nice. Oke, dapat satu kill guys, nice. Dan kalau dari Johnny yang gede ini, wah ada kayak batu-batu gitu yang melingkar dan itu bagus loh, bagus coy. Keren. Oke, okay. Serang. Oke, okay. Ada. Aduh, bro, sakit. Alama meninggoy guys. Aduh, entah kenapa gue maju ya. Ya udahlah ya, meninggoy. Amon bisa tuh. Saya tuh dapat tuh semuanya. Nice. Frankonya mahal bro, Edan. Ya, Frankonya gengge guys ya. Dia tarikannya kena, ultinya juga on point ya. Ya, ulti mah pasti on point soalnya klik ya. Tapi bagus, keren ya, dia flicker ulti. Oke, kita ke bawah dulu guys, dan kita akan build Sky Piercer ya. Di sini gue build si Glowing Bat, soalnya ada si Estes guys. Ya, Estes itu sangat ngeselin sekali healnya coy. Kita clear di sini dulu biar gak hancur. Yoi bro, yoi men. Nah itu bisa dapet tuh. Oke, otw. Bentar lu. Amon, aduh, amon. Amonnya kumahanya.
Aduh guys, bentar guys, gue akan ke mid dulu ya. Aduh, ini amonnya guys. Aduh, ini kenapa dia ngepush dalu? Ah. Aduh, kan gue keluarin ultimate lagi ngapain ya? Ya udahlah, biar gak hancur guys. Sebenarnya gak usah keluarin ultimate juga gak hancur sih ya, harusnya ya. Coba keluarin sini, oke, gak ada orang ternyata guys. Kita clear mid sih ya. Iya sih, ini clear mid dulu sih. Kalau dari arah rotasi selanjutnya gue akan ke bawah sih ya guys ya. Kalian bisa lihat itu lasernya loh, yang gue suka itu desain Choninya ya sama lasernya doang guys. Skill 3 nya bagus, cuma ya udah gitu ya. Ya, yang gue suka itu skill 1 sama skill ultimate nya nice. Nice, oke, mantap sekali meninggui lo. Nice, Sky Piercer gue nyala. Mantap ini, buset, GG guys ya. Si Franco-nya ini GG guys, gue digendong Franco ini kayaknya ya. Oke, clear lane dulu guys. Dan ini bisa menang sih, ini bisa menang banget sih. Kalau dari kalau lihat dari turret dan juga dari kill ya, kemungkinan menang. Cuma kalau dari late-latean sih ya, kalau dari late game sih dia menang ya guys ya. Soalnya ada Moskop cuy. Nah, boleh tuh. Alamak. Aduh, kenapa gue ulti, coach? Mati loh, mampus. Ah, buset, nggak mati, cuy. Alamak. Kenapa gue maju ya, guys, ya? Kenapa gue maju ya? Aduh, blunder parah sih. Gue blunder banget ya. Alamak. Nah, itu bisa mati tuh. Bisa mati. Aduh, gue sakit banget. Buset, sakit banget, guys. Wah, ini si XP-nya agak enggak online sih XP-nya ya, bener ya. Brodinya ini kenapa dia mainnya jauh banget ya sampai atas ya? Ya udahlah. Aduh, guys. Aduh, kena gendong gua lah. Ya udahlah. Ya, kita clear dulu guys, clear dulu ya. Clear dulu. Nice. Mau gas kah? Kayaknya susah sih. Kayaknya susah sih ini. Kita oke, bentar dulu guys, kita coba ya guys ya. Oke, ultimate, nice ultimate, oke. Mampus lu, mati lu. Nice, oke, mati guys dia guys, dan kita langsung aja keluar ya guys ya. Karena ini, aduh ini sakit banget, buset. Nah, mati lu, mampus. Nice, Brody. Mati lu. Oh, mampus. Untung aja gue flicker guys. Nice. Kita push mid lah ya. Mantep coy. Ini Brody-nya GG juga sih ya guys ya. Nice. Oke. Gue gak ada ulti sih. Dan gue sekarat. Ya udahlah, gue pulang dulu guys. Karena terlalu berbahaya ya. Terlalu berbahaya ya. Oke. Aduh, sayangnya mati guys ya. Aduh, mundur dulu bro. Mundur. Bentar coy, gue gak ada ulti. Ada ulti sih, bentar lagi guys. Mau dimajuin kah? Nice, boleh dimajuin. Ayo sini lo. Ayo sini. Gue pindah ke sini. Nice, mantap sekali. Sky Piercer gue nyala. Nice, dua kali. Ini serangnya ini. Nah, mampus lo. Mati lo. Aduh, kena stun gue. Mantap sekali guys ya. Oke, ini bisa mati sih dia ya. Bisa mati. Aduh, sprint guys, ngeselin banget sprintnya ya. Aduh, okelah. Ayo, kalau mau lord, gas kena lord cuy. Ini bisa sih. Bisa sih ya, nggak ada hyper juga. Yuk, gas. Gas lord bro. Ayo bro. Gas. Ini bisa sih. Gue bentar lagi juga ada ulti. Bro di sini. Nah, ini bisa nih dapat nih. Ayo bro, cepetan ini. Nah, udah dapat, nice. Oke, dapat guys, dapat lord. Yang penting apa? Dapat lord ya, mantap. Oke, kita clear lane dulu, clear lane. Mau ke bawah, boleh sih. Ini gue ke bawah. Oke, aduh, sayangnya nggak bisa. Ya. Mau maju, gas kan maju. Nah, trot, mampus. Sakit coy. Sakit banget gua guys. Sini lo. Sky Piercer, buset, bener sakit banget. Emang ini Zac itu dia langganan band juga sih guys, cuma nggak terlalu ya, nggak kayak Hayabusa sama Zuxin yang emang
langganan band banget ya. Oke, kita push turret dulu. Aduh, duh, kena damage gua. Bentar guys, gue push turret dulu dan gue kayaknya harus balik sih. Aduh, lag. Aduh, duh, ini jaringan gua agak lain, guys. Oke, buset. Gila, guys. Kena terus, guys. Aduh, aduh, sakit, 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 sakit. Gila ya, guys ya. Frankonya loh, Frankonya OP banget, coy. Ya. Frankonya pemersatu bangsa. Ini kalian bisa add aja, coy, ya. Buset, OP, guys ya. Bentar lu, bro. Bentar lu. Bentar lu, bentar lu. Aduh, itu Ruby bisa sendiri gak ya? Bisa, 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 bisa. Sini Ruby. Sini Ruby. Mampus lu ya, mampus lu. Makan nih. Makan nih, makan nih, makan nih. Makan lu ngapain, bro? Enggak kena, coy. Alamak. Aduh. Lu. Udah ke end, guys. Mantap Brody, mantap sekali Brody ini, emang Brody ini GG sih ya guys ya, dari awal juga ya, ya dari awal tadi nggak GG sih, cuma dengan inisiatifnya yang nge-push itu keren sih. Dan ya kesimpulan dari gua, dari model itu oke aja guys, gak bagus banget tapi nggak juga jelek banget. Yang bikin jelek cuma si rambutnya sih, cuma yang lainnya itu bagus ya. Kalau yang versi painted-nya itu bagus-bagus guys ya. Jadi kalian kalau mau yang Starlight, kalian pakai yang versi painted-nya aja. Dan dari entrance sebenarnya ya bagus guys, bagus aja, nggak bagus banget tapi bagus ya. Soalnya dia entrance-nya keren ya. Dan dari efek skill ini menurut gue bagus, bagus banget malah ya. Yang gue suka itu dari skill pertama dan juga dari skill ulti ya, dan skill ketiga yang ini guys, yang ada biji-bijinya gitu, itu ada listrik-listriknya gitu, dan itu menurut gue cukup keren, apalagi yang painted kan itu bukan hijau ya warnanya. Dan ya gitu aja guys ya untuk video kali ini ya, dan ya kalian bisa komen aja ya guys ya, apalagi skin yang harus gue review. Jadi gitu aja guys ya, bye bye.